Saat debat calon presiden pada Desember tahun lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah menyatakan komitmennya dalam penyelesaian konflik di Papua pada sesi tanya-jawab dengan Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo menyebut pemerintah harus menegakkan keadilan. Meski begitu, Prabowo menilai konflik di Papua bukan hal sederhana. Bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.